Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat siang Les Lover, Belover, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan channel kesayang kalian, tentunya di channel Leslar Update. Siang ini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Leslar. Tapi sebelum kesana, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Dan bunyikan lonceng tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate mengenai Leslar. Si terbaru siang hari ini dari leslarmood.id. Di sini melihat kesibukan Abang Bilar ya. Di sini ada yang jail nih, Abang Bilar lagi tidur, direkam dan dibagikan. Di sini captionnya, semoga lelahmu menjadi lilah sayang. Dan tidak lupa juga banyak para fans yang mendoakan Abang Bilar dan turut mendoakan Abang Bilar selalu sehat. Salah satunya dari Alfriliani 46, ya Allah sangat lelah lihatnya, semoga menjadilah, semoga menjadi lilah. Dan dari Rusmiati, semoga sehat selalu Bang Bi, semangat. Dan ada netizen yang bilang bahwa telinga kakak bentuknya Allah guys. Nah nggak percaya, coba kita lihat ya. Nah di sini ingin doakan semoga perjuangan Abang Bilar selama ini bisa membuahkan hasil dan bisa mempersunting Dede Lesti Kejora secepatnya. Biar ada yang ngurusin ya Bang Bilar, biar ada yang mandiin dan masakin serta nyuapin. Informasi kedua yaitu di sini Abang Bilar sedang diwawancarai mengenai rumahnya yang katanya angker. Padahal itu cuma endorsement, dia kan lagi endorse pembersih muka gitu dan lagi main-main tuh sama Bang Eno dan kawan-kawannya. Di sini langsung filler ya, berhantu. Rizky Bilar jelaskan rumahnya yang angker seperti apa ya, kis pagi 2020. Kemudian di sini ya dari ekspor apa yang dilakukan dan dikatakan Bilar pasti viral kemarin yang boyband Korea gitu, sekarang masih endorse berkedok horor. Pokoknya semua yang dibilang Abang Bilar bener ya, pasti viral. Kenapa? Wajahnya yang ganteng sama kelakuannya yang memang agak-agak sedikit gokil. Informasi siang ini yang ketiga, di sini Abang Bilar sedang memberikan klarifikasi dan pernyataan ya, bahwa dalam hidup itu pasti ada sebuah ujian. Di sini bertuliskan caption, betul sekali, ujian bukan hanya kesusahan tapi bisa berupa kenikmatan. Tapi ada juga ujian tertulis. Rizky Bilar memang orang yang sangat super baik dan perhatian. Terbukti bahwa di sini Rizky Bilar menyatakan bahwa dirinya akan seperti Rizky Bilar yang dulu, yang akan berusaha menjadi Bilar yang dulu yang tidak sombong, kemudian masih tetap super dan selalu apa adanya. Hebat deh Rizky Bilar, sudah ganteng, kaya, tapi masih baik hati dan rendah hati. Tetap dijaga ya Bang Bilar, semoga sukses selalu dunia dan akhirat. Oke, ini saja yang bisa kami sampaikan informasi pada siang hari ini. Semoga sehat selalu dimanapun berada, Leslar tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.